kita akan menjual mobil Aetis ya. Ini mobilnya legend nih, mobilnya legend. Ya ini Mitsubishi Colt T120 tahunnya 1981 ya. 1981. Ini dia karoserinya Adi Putro asli ya. Colt ini, minibus ini cukup jarang yang kondisinya orisinil ya. Ini atapnya menggunakan orisinilnya pabrik, dia menggunakan vinil. Jadi atapnya itu dilapis semacam kulit gitu, vinil. Terkenalnya vinil. Nah, kita lihat bodi secara keseluruhan ya. Untuk bodinya utuh, nggak ada kropos. Nah, ini ya lambangnya, ini Adi Putro. Si bawaannya ya. Begitupun stikernya di kaca ini ya. Kaca ini dia Adi Putro tapi udah pudar ya. Karena udah kemakan usia. Kita lihat bodi secara keseluruhan dulu. Kita lihat dari sisi sebelah kiri ya. Ya kalau Adi Putro itu bodinya ini ya, apa namanya? Desainnya itu membulat ya. Ya itu beda sama karoseri-karoseri lain. Ya desainnya membulat. Nah ini untuk bodinya sendiri ini masih tipis ya. Nah teman-teman bisa dengar ya. Nah ini bodinya masih minim dempul ya. Nah ini untuk bagian pintunya. Kalau ke belakang memang dia sudah isi karena memang dia karoseri zaman dulu itu belum full press body teman-teman. Jadi masih menggunakan las, dimana las itu nanti ditutup dengan dempul. Beda sama karoseri yang udah Adi Putro yang udah tahun 90-an, dia udah menggunakan press body ya. Ini spion juga masih original, terus lampu-lampu juga Imasen. Ini mereknya Imasen, masih original. Kita lihat dashboardnya ya. Mobilnya belum dicuci, ini kondisi lantainya nih. Lantainya belum pernah dilas ya, cuman kotor belum dibersihin. Ini joknya masih original. Plafonnya juga kita lihat, dia masih aslinya ya. Sesuai dengan warnanya dia bludru hijau ini. Sesuai dengan ini door trimnya sebelah kiri ya. Nah itu kondisi dashboardnya, terus ini tape-nya juga jadul ya. Nah ini stiker dealernya ini, Anji Motor nih, zaman dulu. Mungkin udah tutup kali ya sekarang. Nah ini panel instrumennya nih. Nah untuk kilometer ini juga di Colt ini agak unik ya. Di Colt ini dia dimana kecepatan 80 km per jam itu dia ada bunyi semacam alarm tuh. Jadi dia ada bunyi tit tit tit, itu menandakan udah batas kecepatan dan harus mengurangi. Ini dia masih fungsi. Untuk odometer sendiri masih jalan nih, kilometer juga masih jalan. Dia berjalan 206.000 ya. Gimana untuk tahun 81 itu sangat rendah, teman-teman. Untuk tahun 81 kilometer berjalan 200.000 itu sangat rendah ya. Mobilnya jarang dipakai. Nah, ini lambangnya itu unik ya. Zaman dulu Mitsubishi ini kok lambangnya Isuzu ya. Lambangnya Isuzu. Ini dia setirnya juga masih original. Untuk bagian sini juga masih lumayan utuh ya. Untuk velg sendiri dia menggunakan velg ring 13 nih, OEM nya bawaannya Mitsubishi Colt ya. Dia model memang model ngeblok gitu. Memang biasanya sih ada doknya, cuman ini nggak dipasang ya. Nah ini kita lihat dari secara bodi belakang ya. Kalau Adi Putro itu memang desainnya dia membulat, jadi orang banyak digemari itu karena Adi Putro itu desainnya itu mungkin selera banyak orang di Indonesia ya. Nah dia membulat. Nah, kalau untuk karoseri lain ada banyak sih karoseri zaman dulu ya. Ada Gajah Mada, ada Laksana, macam-macam deh pokoknya. Nah ini kita lihat desainnya dari secara keseluruhan. Ini platnya M Madura. Platnya M Madura, dia pajaknya hidup.
BPKB masih model lama ini. BPKB kalau nggak salah itu tangan kedua atau ketiga gitu. Pajaknya juga jalan ya. Ini 2000 di sampingnya. Dia dua baris ya, dia dua baris. Kita lihat bagian tengahnya ini belum dicuci juga nih. Dua baris. Ya untuk mesin sendiri menggunakan mesin Neptune 1200 cc 4 speed manual ya. Giginya seperti di tongkat gitu, di L300 dia ini kan generasinya sebelumnya L300 keluar tahun 81 akhir. Dia generasinya tongkatnya persnelengnya ada di dekat dashboard ya, di sebelah setir. Oke. Kalau untuk kol ini kita buka sih ya sesuai kondisi aja ya. Enggak mahal-mahal juga kok. Silakan bagi mau yang mau lanjutin restorasinya silakan hubungi link deskripsi ya di nomor WA ya. Itu kita buka dengan harga 30 juta nego ya. Nego via telepon aja deh atau lihat unit dulu baru dinego. Monggo yang berminat Colt 120 tahun 81 karoserinya Adi Putro asli nih. Sesuai dengan bodi sama ini ya emblem-emblemnya. Oke, sekian. Salam mobil klasik Indonesia.